Ya, terima kasih Pak Menteri. Saya menyambung dari sampaikan Pak Menteri bahwa nanti mulai jam 2 siang harga Pertamax, jam 2 siang ini, hari ini, harga Pertamax akan turun dari 13.900 ke 12.800. Demikian juga produk-produk seperti Pertamax Turbo dan juga Pertadex dan lainnya, Dex Lite, ini akan juga turun sesuai dengan formula yang sudah ditetapkan oleh ESDM. Ya. Jadi nanti itu semua akan bersamaan melakukan turun. Dan khusus tadi yang kami sampaikan, solar dan pertalite ini harganya tetap. Kenapa? Karena hari ini yang dibantu, dicubsidi oleh pemerintah ini besar sekali. Contoh seperti solar. Solar kita jual 6.800. Padahal kalau kita lihat kompetitor menjual, ini lebih dari 2 kali lipatnya. Artinya yang disubsidi negara ini masih sangat besar. Jadi 6.500 hampir sama, jadinya setengahnya. Kita tuh menjual harga itu setengahnya dari harga pasar, di mana pemerintah mensubsidi itu 6.500 per liter untuk solar. Dan untuk Pertalite ini masih, kalau kita lihat lagi kompetitor itu kan masih 12.000, ada yang 13.000. Ini sebetulnya subsidinya juga dari pemerintah masih besar. Sehingga dalam kesempatan ini kita semua harus bersyukur di saat seluruh dunia sekarang mengalami peningkatan harga yang juga harga-harga segala macam menjadi naik, di Indonesia kita masih bisa mempertahankan ini karena pemerintah masih memberikan subsidi besar. Nah, untuk Pertamax ini kita juga turunkan sehingga ini sangat bersaing kalau dibandingkan dengan kompetitor lain dan sangat berarti karena market share Pertamaxnya 97.4% ya, di antara RON 92 lainnya, sehingga ini memberikan dampak kepada para pengguna, pada masyarakat untuk juga bisa meningkatkan produktivitas kerja. Bu, yang lain harganya? Harga kemarin kan katanya Pertamina masih menabung bukti ya, Bu, di 13.900. Ya. Kalau yang sekarang harga keekonomian pertama berapa emang? 12.800 itulah harga keekonomian. Harga keekonomian ya. Maksudnya Bu ya? Berarti sudah untung ya Bu ya? Iya. Jadi yang waktu itu adalah yang Januari sampai dengan Agustus 2022. Ketika harga minyak naik, kita masih mempertahankan harga pertama. Masih ingat mungkinnya yang tadi Pak Menteri sampaikan itu yang harus menjadi beban pemerintah melalui Pertamina adalah sekitar 10 triliun untuk menahan harga tidak naik selama 8 bulan di tahun lalu. Ya, jadi kalau